Sebagai salah satu lokasi kawasan perdesaan prioritas nasional, Kabupaten Dompu yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memetakan potensi kawasan sebagai landasan kajian dalam menyusun perencanaan pembangunan kawasan. Sejak 25 April 2019, Kabupaten Dompu telah bekerja sama dengan proyek Enslik melalui penandatanganan nota kerjasama Program Dana Inovasi Responsif atau RIF tahap kedua yang disaksikan oleh Kementerian PPN atau Bappenas. Program RIF yang didanai oleh pemerintah Kanada melalui Global Affairs Kanada telah memberikan dukungan dana bagi Kabupaten Dompu, khususnya di Kecamatan Kilo dan Kecamatan Manggilewa untuk menciptakan inovasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah selama 1 tahun. Kegiatan ini ditujukan kepada 2 lokasi kecamatan, yaitu Kecamatan Manggilewa Kilo yang merupakan kawasan Jagokala dan kawasan pedesaan prioritas nasional. Kegiatan yang dilaksanakan di sana adalah untuk peningkatan capacity building dan juga untuk penguatan kelembagaan BUMDESMA dan BUMDES di 18 desa. Bahwa di Kabupaten Dompu memiliki luas areal total lahan jagung seluas 125.000 hektar. Wilayah KPPN menangani 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Manggilewa dan Kecamatan Kilo. Dan alhamdulillah kami juga sudah mengikuti beberapa pelatihan, di antaranya pelatihan pengolahan jagung, pelatihan gender dan lain sebagainya. Kan di sini kita nanam jagung sendiri. Sebelum ada pelatihan yang diadakan sama RIF, kita jual jagung sendiri dengan gelondongan. Setelah ada program pelatihan dari RIF, kita bisa membuat sendiri jagung kita sendiri, itu dibikin tepung jagung sama beras analog. Sebelumnya kita tuh belum tahu bagaimana cara mengolah jagung. Yang kita tahu selesai panen kita timbang, itu saja. Tapi sekarang setelah mengikuti pelatihan ini, kami banyak mengetahui ternyata jagung itu bisa diolah untuk membuat brownies, membuat beras jagung, membuat tepung jagung dan jus jagung. Dari hasil review Kementerian Desa, sejak ditetapkannya kawasan pedesaan prioritas nasional adalah peringkat ke-42 dari 62 lokasi KPPN dan termasuk di dalam kawasan KPPN Mandiri. Setelah ada intervensi dari RIF, kami saat ini termasuk di dalam peringkat ke-5 dan akan menuju KPPN berdaya saing. Yang sangat kami butuhkan untuk keberlanjutan dari program ini adalah intervensi dari Kementerian PDT dan juga kementerian yang lain terhadap investasi dan juga bantuan seperti peralatan untuk menunjang UMKM yang ada di sana sehingga bisa menghasilkan produk unggulan yang nantinya akan meningkatkan ekonomi masyarakat di kawasan pedesaan prioritas nasional tersebut. Saya ingin sampaikan terima kasih untuk program RIF yang sudah membuat pelatihan-pelatihan seperti ini sehingga menambahnya wawasan dalam usaha kita, dan harapan kami untuk kedepannya agar tidak hilangnya kegiatan-kegiatan seperti ini agar tetap dimajukan dan dikembangkan lagi untuk memajukan usaha UKM-nya kita. Dari program peningkatan kapasitas building, masyarakat mampu meningkatkan produk jagung yang pada awalnya hanya petik kemudian jual, menjadi petik, olah, dan jual. Sebagai bukti keseriusan pemerintah Kabupaten Dompu, saat ini sedang disusun perda produk lokal unggulan daerah untuk melindungi hasil dari produk UMKM, serta membantu mengawasi perihal pemasaran, sehingga masyarakat mampu meningkatkan perekonomian melalui kegiatan inovasi tersebut. Saya Dr. Andus Haji Bambang Muhammad Yasin, Bupati Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan khususnya kepada pemerintah Kanada, di mana melalui program ini, kami di Kabupaten Dompu, terutama para petani jagung kami,
proses pemberian nilai tambah melalui kegiatan-kegiatan pendampingan, baik dalam proses budidaya maupun pemberian nilai tambah terhadap komoditas hasil pertanian, khususnya jagung. Ya, kami tetap berharap lanjutan dari program ini dalam skala yang lebih besar, dalam volume-volume yang juga lebih besar, akan kami dapatkan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih, Kanada. Selamat siang.